Ruatan desa atau selamatan desa yang dilakukan warga desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Lampung Utara dengan menggelar pagelaran wayang kulit. Lapangan yang ada di Balai Dusun Dorowati menjadi begitu ramai. Warga begitu antusias untuk menyaksikan hiburan seni budaya wayang kulit dengan menghadirkan dalang Gunto Guritno merupakan dalang asal Kota Metro. Tidak hanya kalangan orang tua, pemuda-pemudi, bahkan anak-anak padati pagelaran wayang kulit. Ribuan warga hadir di lokasi tersebut. Dedi Arianto, Ketua Panitia Pelaksana dalam sambutan menjelaskan, kegiatan acara selamatan tersebut berlangsung berkat kerjasama seluruh masyarakat. Alhamdulillah malam ini kita dapat kumpul di acara ruatan desa. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Bupati Ardian Saputra. Dedi berharap ke depan masyarakat dapat tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam wadah persaudaraan guna menjaga keamanan dan pembangunan desa Penagan Ratu. Dan dalam sambutan Wakil Bupati Ardian Saputra meminta masyarakat agar menjaga kekompakan dan kebersamaan, saat ini pemerintah tetap terus berupaya melakukan pembenahan dan pembangunan di semua bidang demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Lampung Utara. Ardian juga memberikan sumbangan kepada Ketua Panitia untuk menyukseskan Pesta Rakyat Desa Penagan Ratu. Dari Lampung Utara, Wawan Mirwanto, Sabre TV melaporkan.